Ada yang dicinta, dia bekerja. Entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah. Tanpa cinta, hidup pun hampa. Ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini dan aku hari ini aku temenin sama Aidil Saputra. KDI 2015. Ini masih spesial ya. Edisi spesial ya, dua dekade KDI atau 20 tahun KDI pertama. Oh my god. Dan itu idola aku semua, including you. Yes. Gila, aku dulu masih nyanyi di daerah. Kalau nyanyi tuh selalu bilang Idol KDI. Gara-gara aku. Iya, kan? Dan itu jadi doa pada akhirnya di tahun 2015. Kasih emot nanti. Dan kali ini aku ditemenin sama Idol my twin, my kembaran. Yo, ini reaksiin video zaman KDI pertama dulu 20 tahun yang lalu, karena ini memang edisi spesial. Wow, jadi siapa nih yang bakal aku reaction? Ini spesial juga. Spesial buat Aidil Saputra, aku kasih video kayak Nasar satu deh ya. Kak Nasar. Yes. Mantap. Ayo video Nasar nyanyiin lagu Kata Pujangga waktu kontes KDI 1 dulu 20 tahun yang lalu. Gila, ngorong. Gimana keadaan Nasar 2 tahun yang lalu? Udah 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun ya, Kak? Langsung aja kita tonton. Iyalah. Nasar Kata Pujangga. Masih ada lagi. Itu di mana sih, Kak? Di backstage. Jadi backstage itu ada ruangan, jadi kita ngumpul. Gayanya Nasar ya, masuk ya. Aja dah. Baru masuk aja udah. Tapi memang Nasar tuh dari dulu tuh selalu bikin apa ya, bikin panggung itu jadi hidup gitu ya. Selain itu tuh dia punya gaya sendiri gitu loh, punya style sendiri gitu. Stage act-nya emang udah mantap dari itu. Tapi aku mau nanya, dia tuh tadi belakang nunggu dulu gitu, nunggu di present gitu. Iya, semua wajib nunggu di backstage. Ada ruangan kecil gitu, dan kita tuh kalau boleh keluar doang kalau mau kencing atau gitu. Selalu stay di situ dan nggak tahu kapan kitanya gitu. Dipanggil, dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Tanda tadi kasih tahu. Oke, lanjut. Asik ya. Gila. Mana apa nggak dijatuh. Gila penontonnya ya. Dia paling muda. Dulu 17 tahun ya. Dan umurnya? Dan dia paling heboh penampilannya. Dan ini heboh banget kan? Kacau sih. Soalnya gak enak kayak dari dulu ya, Nasar emang dulu tuh aku pas nonton tuh itu emang cengkoknya Kak Nasar tuh kayak udah punya ciri khas sendiri gitu loh. Iya gak sih? Udah gitu aku sampe nontonnya deh, Kak, rame banget ya. Penuh, kalau kita nonton sampai luar-luar juga masih penuh banget penonton. Iya sih. Nasar banget sih. Itu dia banget. Sampai dulu tuh kalau goyang Nasar gimana langsung gini-gini kan aku. Goyang-goyang. Masih kayak muda aku juga bisa ya. Cet. Kayak gini ya. Sampai sekarang kan Nasar itu konsisten dengan stage-nya kayak gitu. Iya, benar. That's the reason why kenapa dia masih ada di industri. Yes. Panggungnya juga keren banget. Gini.
Dan dia goyang-goyang, badannya goyang. Tapi suaranya tuh suaranya tetap stabil. Gitu. Tapi aku mau nanya nih kak, itu tuh emang latihannya berapa hari sih? Kita kan dulu seminggu waktunya, tapi kita latihan vokal tuh paling 2 kali deh. Oh iya. Sekali. Itu udah ada stage act juga? Enggak ada, enggak ada. Kita latihan stage act enggak ada. Stage act enggak ada. Semua stage act itu otodidak aja, terserah kalian aja. Otomatis semua di panggung. Latihan nyanyi sama coach 1 kali, enggak sama coach 2 kali. Udah habis ngomongin nada di studio, CR. Udah. Stage act semuanya kita ngurus sendiri, enggak ada. Enggak ada di create sama sekali kalau kita dulu. Oh gitu. Itu kakinya tuh memang pemain dari dulu. Kakinya memang pemain. Gokil sih emang ya. Lupa deh. Stylenya nggak terlalu ketinggalan zaman. Iya, kan. Dan sekarang kan mulai balik lagi kan setelah saya kayak iya gini, kan, celana-celana gombrang-gombrong. Makanya, gitu. Dan aku salfok banget tuh, pendukungnya udah paham sih yang kayak Nasar banyak. Iya, nasar banyak ya. Nasar, untuk armen, ukuran posternya banyak. Untuk ukuran di apa Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Perwakilan Jawa Barat itu banyak sih. Asik. Dan Nasa tuh termasuk penampilan yang paling ditunggu-tunggu banget sama orang-orang sih. Karena dia paling kecil, paling lucu, paling imut, paling heboh, paling rame gitu kan. Kalau dia naik ke panggung tuh orang-orang tuh udah pasti nunggu. Ada aja gitu gebrakannya ada gitu aja. Ya. Ada aja. Tadi dia turun panggung lah, dibawa kembang lah. Oh iya? Penyanyi-anyi. Tapi itu emang sedibebasin itu. Sedibebasin. Kan ada kan kadang misalnya kayak aku tuh kayak, nih ini ada titiknya ya, ada titiknya. Enggak, kita nggak ada. Ya. Kita nggak ada. Bebas tuh mau kemana aja bebas gitu. Cuma nggak sampai yang penonton-penonton ya, ya. Tetap ada batasan lah, kita bikin batasan sendiri lah gitu. Tapi ke bawah-bawah panggung tuh masih boleh. Okay, masih boleh. Asik ya, dia tuh emang udah ada apa ya? Malah kan, ada Arabnya, ya, karena dia juga Arab, Arab kan. Terus dia kan sukanya sama Umi Alfi, jadi pasti ada racun-racunnya kayak masuk. Nah, Ujiz itu dangdut banget loh guys. Itu tuh benar-benar kayak nafas dan ya, penarikan dangdut banget tuh gitu. Dan sekarang dia lebih nilai nggak sih cengkoknya itu lebih, iya, lebih rapet, lebih beracun lagi, lagi gitu. Beracun lagi, beranak. Masih muda banget ya. Ya Allah, jurinya ada siapa itu? Mbak Ike, Titi Puspa, sama siapa satu lagi gitu ya. Nah, gimana? Aku lupa sih, sumpah. Aku tuh pas nonton lagi video ini baru, emang pernah ya nih lagu ini? Emang pernah kayak gini? Jadi kayak, ada siap. Coba itu lanjut. Oh, itu. Asik. Emang dia lu. Cocok banget sih, entah emang dikasih lagu ini emang cocok gokil. Banget. Tau gak kak, pas aku di KDI juga aku dapat lagu ini kan, kan dianggap. Dan aku tuh dikasih referensinya Kak Nasar. Emang pas sih kalau Nasar buat referensi. Tapi gak keikut sih, emang dia punya, apa namanya, punya dirinya sendiri gitu loh, tau gak sih? Kalau nafasmu kuat silakan ikut. Iya, makanya dia bisa begitu, ngayuk-ngayuk, dan apa segala macam. Coba. Asik. Lincah banget, gila.
gila. Kakinya itu. Gue baru lihat lebih dia ini. Gila. Kakinya itu. Asik ya. Pantes sih dia ditunggu-tunggu penampilannya. Karena emang langsung hidup gitu semuanya suasananya ya. Benar-benar. Lihat ini penampilan yang ini aja lah. Ini lagu ini kata punya kan episode berapa ya? Berapa besar? Berapa? Aku masih ada berarti masih di atas 9 berarti. Oke. Okay. Berarti masih awal-awal banget lah ya hitungannya. Nasa tuh udah mencuri perhatian. Dari awal kayaknya Nasa tuh udah mencuri perhatian deh Nasa tuh. Maksudnya tuh untuk tahun segitu ya kan dengan berapa stage 2004 ya? Iya. 2004 which is aku masih SD kelas 2 kelas 1 dan kalian udah melamun bulan. Dan keren-keren apa ya gayanya Nasa nih banyak banget ditiru sama orang anak adik-adik yang baru sekarang sih, enggak ya sekarang sih yang kata 2 3 4 gitu sih yang nyanyiin lagu ini juga pasti gerakannya itu Nasar yang iya. At least tuh semangatnya gitu ya. At least tuh semangatnya, stage act-nya tuh emang gokil sih dia. Dan yang pasti Nasar dari awal dulu sampai sekarang itu kualitasnya makin bagus. Makin ya, bagus. Dari, makin bagus. Sekarang suaranya yang kita reaksiin kan masih ada suara bocah-bocah. Oh iya, yang tadi masih anak 17 tahun tapi udah matang gitu suara. Tapi itu aja tadi udah ada. Udah itu aja. Oh, dangdutnya parah sih Nasar apa kalau lagi latihan tuh aduh. Iya, emang dia jadinya tuh unik gitu loh, maksudnya kayak dia punya uniquenessnya dan dia punya ciri khasnya sendiri gitu. Gokil! Kita abis ini masih ada beberapa video yang bakal kita bikin menyambut 2 dekade KDI. Jadi buat kalian semuanya yang nonton video ini jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye. Thank you, Aidy. Thank you. Sukses.